ulang tahun Laut TV yang kedua. Kita ingin ada bibit-bibit baru dari anak-anak muda ini untuk persiapan Sport Prof. Semoga nanti dari tahun-tahun yang akan datang kita bisa mengadakan event yang lebih besar dan anak-anak terfasilitasi untuk bola volinya. Yang pertama saya ucapkan ke manajemen Laut TV, terutama Mas Rian, sebagai owner yang telah membantu banyak kami yang ada di Magetan sehingga acara ini bisa berjalan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Ke depan insya Allah Laut TV akan mengadakan Laut TV Cup yang mungkin antar klub yang ada di Magetan dan sekitaran Magetan. Dan semoga hari ini kita sudah mencoba, kita sudah tahu ternyata luar biasa antusias Bapak Ibunya beserta peserta yang hadir. Mulai dari Kediri, Tulungagung, Pacitan, dan Ngawi tadi yang sudah pulang. Semoga mereka akan kembali lagi ke Magetan untuk melaksanakan seperti ini. Motivasi Mas untuk bagi generasi muda, para remaja ini seperti apa? Yang penting selalu giat, kuat, tekad, dan saya yakin terus belajar, terus belajar. Apa yang dia lakukan itu harus ditanamkan ke disiplinan, itu aja. Untuk pertandingan di Magetan sangat luar biasa, kami yang bisa bersih banget. Pertandingan luar biasa di usia-usia yang masih muda, sama dukung sekali Pak untuk pertandingan di Laut Cup. Untuk persiapan sendiri Pak, dalam pelaksanaan seperti apa Pak anak-anaknya? Untuk persiapan anak-anak ya rutin aja, rutin berlatih setiap minggu 3 kali, hanya itu aja yang disiapkan di DWC. Apakah mungkin nanti bisa dilaksanakan di Pacitan? Insya Allah, nanti untuk pelaksanaan di Pacitan mau dipikirkan kecepatnya kompetisi dengan usia-usia itu seperti yang diselenggarakan di Magetan. Kalau kegiatan hari ini kita ini bertujuan untuk mengembangkan siswa-siswa remaja yang masih kelahiran 2006 yang notabene masih jangkauannya masih panjang untuk bisa menumbuh kembangkan prestasinya. Harapan saya untuk BBPSI nanti benar-benar mensupport, beri kami kesempatan untuk mengasah talenta-talenta yang ada di Kabupaten Magetan. Mungkin tambahan Bapak? Mudah-mudahan ini bisa berjalan yang akan datang lebih besar lagi dan insya Allah kita akan memajukan perkembangan.